apa enggak perlu. Nah, dan sekarang karena kita sudah tidak produksi lagi hari ini, banyak alat-alat berat jika hari ini yang parkir di tambang, sehingga begitu ada permintaan dari set lain kebutuhan unit apa, jadi langsung kita kirim, kita demobilisasi, dan hari ini ada 13 unit Iveco 70 ton yang akan kita demobilisasi ke wilayah Kalimantan yang sekarang sudah parkir di pelabuhan Pelindo. Itu yang